kejadian apa bang ini? Bagaimana ketabrak, tetap bengek, tabrak mati lu ngelundung. Nenggur gunung ya? Enggak. Ini jadi ane serute kok? Ini anten serute kok nih ane serute? Oh, wet serut. Serut. Wet serut paduan. Ini pernah wong diangkat nenggur ini bang? Mumpun. Anten apa nih gua? Jadi begal-begal barang anten nih gua. Anten wong ngepit. Plotok antum mriku mati. Tiku-tiku mati. Ya golek pusaka ning kono kae, Mbak. Saiki mboten enten. Lah saiki nunu Mas Daya ngoten to. Mboten wonten jan dhisik jaman dhisik iki do poso do topo kok. Saiki mboten enten anu men keris suara mriku mbayak niku kuat. Pop dipasani saiki kirangang. Tau sing do tanggamu tanggamu ngono oke sing entuk ning kono. Mboten nang ngarep ning tiang tebih kok niku. Wong tebih-tebih ning retos kok. Tanggam mriku cakak-cakak ning retos, tiang tebih-tebih. Tapi nek nggere klemposo enak ya Pak ning kono. Nggih purun nggih niku, nek gelem ngangkat nggih. Sana bojone katut. Warga lain bernama Diki mengaku kerap mencium aroma wangi dari makam tersebut. Aroma wangi itu biasanya muncul saat tengah malam. Meski kerap mencium aroma wangi, tapi dia belum pernah melihat sosok-sosok gaib itu. Tak hanya Diki, warga bernama Pardi juga mengatakan hal yang senada. Ia setiap hari selalu melintas di makam Bayek. Pardi menceritakan dirinya pernah melihat sosok hitam berambut ikal dan panjang. Meski tak bisa menyebutkan secara detail, pengalaman itu membuatnya tak berani melihat makam hingga sekarang. Saat melintasi makam, ia juga tak akan lupa untuk membunyikan klakson terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!